أصحاب الفضيلة حضرات المحترمين سادات العلماء رؤساء الشورية حضرات المستشارين وعلى رأسهم حضرة الشيخ كيهجي حنبل عثمان أطال الله بقاءه وأطال عمره ذخرا لنا والأمة رؤساء الشورية وعلى مقدمتهم كيهي حجي نووي Kiai Haji Nawawi A'azzahullah bi'izzih, rekan-rekan tanfidiyah, wabil khusus Mas Kiai Haji Muntoyo, Syekh Muntoyo. Bapak Wakil Bupati Tegal, Ibu Bupati enggak datang, Ibu Bupati enggak datang. Wakil Bupati Tegal dengan ayahandanya Kiai Haji Bahruddin Nasori, para tokoh masyarakat, ashabul ma'ahid, wabil khusus ibni Kiai Haji Abdullah Ubaid Al-Hafidh, ini termasuk ponakan misana, cucunya Mbah Shatori Arjawi Nangun. Saya datang bersama Sekjen PBNU Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman, Babakan Ciledug Cirebon, dan bersama saya Dr. Emansur Yaman, juga asli Cirebon, salah satu ketua PBNU. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, lembaga badan otonom, hadirin hadirat yang berbahagia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu sekalian umat yang modern, umat yang keren, umat yang bergengsi. Nyuwun sewu, panjenengan tanggal tengkang Ubed, ada nggak di Quran terminologi umatan Islamiyah? Nggak ada tuh, ya Kang Ubed, nggak ada ya kalimat umat Islam di Quran, nggak ada itu. Umat Arab nggak ada tuh, umatan Arabiyah, umatan Islamiyah nggak ada. Yang ada ummatan wasata, luar biasa. Quran itu luar biasa. Artinya yang dipentingkan di sini tekanannya adalah kualitas, bukan legal formal, bukan simbol, bukan nama umat Islam tapi nggak berkualitas, nggak penting itu. Yang penting umat Islam berkualitas, wasatiyah kualitasnya. Tidak usah nama umat Islam, kalau umat itu wasatiyah keren berarti. Luar biasa Quran itu, daripada umat Islam tapi kok isinya buta huruf, bodoh, miskin, terbelakang, penyakitan, nalah, sampeg. Sudah kadung sama umat Islam kok enggak bermartabat, memalukan malah. Oleh karena itu Al-Quran tekanannya kualitas, ummatan wasato, moderat. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan, peradaban. Syuhudan hadhariyan, peran ekonomi, kemajuan, kebudayaan. Syuhudan istimaiyan, peran sosial. Syuhudan insaniyan, peran kemanusiaan. Terakhir tapi penting, sembal ribut ya, sembal ribut ya. Syuhudan siasiyan, peran DPR, peran bupati. Paling belakang dewek sih, tapi paling geger dewek pun paling. Tapi paling belakang sebenarnya. Jadi kita semua diciptakan oleh Allah menjadi umat Islam, umat yang modern, umat yang bermartabat, yang keren, yang berwibawa. Agar kita berperan di segala bidang. Pertama, peran agama, syuhudan dinian. Paham betul? Masalah agama, persoalan masalah agama di Tegal yang pegang harus NU. Khotib Jumat, ketua Majelis Ulama, kepala kakan-kakan
kemenang, akan kemenang harus NU. Kalau enggak NU salah semua nanti. Itu namanya syuhudan dinian. Pokoknya jabatan-jabatan agama yang berperan harus NU. Kalau enggak nanti salah semua. Insya Allah kalau pegang NU itulah ala tariqil haq, kalimatil haq, siratil haq. Insya Allah yakin, yakin. Kenapa? Gampang wis, gampang. Jawabnya gampang. Kenapa kalau pegang NU itu pasti selamat, benar agamanya? Karena kita taklid kepada Imam Syafi'i. Udah gampang jawabannya. Orang taklid dengan Imam Samudra. Imam Ghazali semono cerdas ya. Ya filosof, ya pemikir, ya ahli ilmu kalam, ahli segala ilmu. Taklid dengan Imam Syafi'i. Imam Bukhari, ahli hadis nomor satu, top murid Imam Syafi'i. Kalau ada orang pidato, mari kita kembali pada Quran dan hadis. Hadis paling top, hadis apa? Imam Bukhari. Bukhari murid Syafi'i, goblok. Ente baru SAG, enggak mau taklid. Baru SAG kemarin. Semua tadi, pengurus SKG semua tadi ya? Tapi taklid oleh Syafi'i. Ya Allah, Imam Syafi'i, imam yang berjasa besar, membangun wasatiyah fi syariah. Moderat dalam bersyariat. Quran, hadis, nomor satu itu. Tapi akal harus dipakai. Akal ada dua. Akal kolektif namanya ijma', konsensus. Akal individu namanya qiyas. Kalau kita enggak kembali pada Quran, ya kita enggak tahu agama. Tahu agama dari Quran. Akidah, syariah dari Quran. Contoh, Quran perintah sholat. Aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. Aqimus sholah 62 kali kamu bet, 62 kali kita kata-kata aqimus sholah lah kira-kira. Tapi Quran, nah kita tahu bahwa sholat wajib dari Quran, sholat itu wajib dari Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu mboten wonten di Quran. Namanya sholat itu apa? Gak ada di Quran. Saya tahu nggak? Nggak pernah baca Quran ya Allah. Baca kuluh falak binas sholat. Kursi leflami, kursi lima bisa mawat berkat. Tahun kamu bet. Ada tidak di Quran? Sholat itu lima waktu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak di Quran? Jawab, ada nggak di Quran? Ada tidak? Temenan? Lo kan baca Quran lo kan? Alah. Paling tahlilan, insya Allah. Tidak ada. Quran tidak menjelaskan sholat berapa kali, gak ada. Namanya tuh apa sholat dulu, namanya sholat wajib itu apa, gak ada di Quran. Ya Allah. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal-asr wal-maghrib wal-isya wal-fajr. Diwajibkan kepada kamu sekarang 5 kali, 5 waktu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Hadis bukan Quran. Maka kita harus kembali kepada hadis. Itu kata Syafi'i itu. Itu nanti kalau bicara Quran juga ayatnya macam-macam. Muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khosoh, nasikhah, mansukhah. Wah, orang tahu nih belajar itu. Saya kira gampang apa? Nanti hadis juga ada mutawatir, lafdhon wa ma'nan, mutawatir, makna lafdhon. Ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Nantilah di lain kesempatan kalau saya kasih lagi. Yang penting tahu saja bahwa Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, kalau kita ingin paham syariat Islam, pertama harus kembali pada Quran dengan pemahaman yang benar, kedua harus kembali pada hadis. Hadis ada macam-macam dari sisi konten. Ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada had. Belum cukup Quran dan hadis, akal harus dipakai. Akal rame-rame kolektif namanya ijma', konsensus. Apa contohnya? Contohnya rukunnya sholat. Rukunnya sholat ada 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fathah ketika berdiri, ruku, tumanina, yang tidak ada di Quran. Di Quran, wantan. Rukunnya sholat 17. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri bagi yang mampu, nomor ada nggak di Quran itu?
Di hadis juga enggak ada. Di hadis juga enggak ada. Itu hasil dari ijma'ul a'immah, ijma'ul ulama, bahwa caranya sholat ya seperti itu tadi. Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qira'atul Fatihah fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninatu fihi, al-i'tidal. Itu bukan Quran, bukan hadis. Apa itu? Jawab. Apa itu? Ijma. Jadi kalau orang tidak pakai ijma, enggak akan tahu berapa rukun sholat. Syaratnya sholat ada 6. Islam, baligh, berakal, suci di hadas kabir, hadas shoghir. Masuk waktu, baru sah tuh sholatnya. Enggak ada di Quran, hadis, enggak ada itu. Itu hasil dari konsensus para imam, para ulama. Jadi kita harus ijma. Sekarang kias. Ini singkat saja ini biar tahu saja. Kalau mau ngerti 2 tahun saja, 2 tahun, 4 semester dikira gampang apa? Sekarang kias. Narkoba, sabu-sabu, ganja, heroin, ekstasi haram. Dari mana tahunya haram? Di Quran ada? Al-ganja haram. Ada di Quran? Qala Rasulullah SAW al-ganja wa narkoba wa tasi wa heroin wa kokain haram, rawahul Bukhari. Wonten? Nah, kau tahu haram dari mana? Taunya haram dari qiyas. Dikiaskan kepada khamr, hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fa hadza haram. Paham? Ini barang memabukkan, semabukan berarti masuk golongan khamr, sedangkan khamr di Quran haram, maka ini barang haram. Jadi taunya bahwa sabu-sabu itu haram dari kias. Kalau enggak pakai kias, enggak tahu hukumnya narkoba. Di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Itulah maka Imam Syafi'i atau Al-Sunnah wal Jamaah dalam memahami syarat Islam, pertama kembali Quran, 2 hadis, 3 akal. 1 dan 2 1 itu. Quran, hadis, 1, 2 akal. Akal ada 2, akal konsens, akal kolektif konsensus, akal individual kias. Kias ada 9. Kias Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Sikro'i, Tamthili, Khitobi, Syari, Ikna'i. Ya, benar-benar kias. Mana-mana kok terang lah siji-siji. Kita contoh bela. Contoh mawon. Bon. Nah, itulah Imam Syafi'i membangun wasatiyah fi syari'ah. Imam Ash'ari membangun wasatiyah fil aqidah. Tidak terlalu tekstual, tapi tidak memberikan akal sebebas-bebasnya. Tekstual sekali tidak, nanti masuk dalam tasyabuh, tasbih, tamthil nanti kalau hanya tekstual. Tapi liberal sekali, akliyah sekali, rasional banget tidak, nanti menjadi ilhad, menjadi mulhid nantinya. Oleh karena itu gabungan antara nas dan akal menghasilkan istihadnya Asy'ari itu menghasilkan sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil 20, yang jaiz. Jawab yang jaiz. Yang wajib bagi Rasul, yang mustahil, yang jaiz. Semua aqaid khamsin itu hasil produk wasatiyahnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Kalau kita enggak tahu sifatnya Allah, kita enggak bisa menyapa. Menyapa tuh bisa Allah enggak bisa kalau enggak tahu sifatnya. Kalau hanya zatnya kita enggak tahu kok, enggak bisa kelihatan. Yang kita sapa itu sifatnya itu, bukan zatnya bukan. Yang komunikasi, yang relasi lah dengan makhluk itu sifat. Razzaq, Khaliq, Ghafur, Rahim, Rahman, Rahim, Karim, itu sifat. Hubungan dengan makhluk, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Murah, Maha Mulia. Kalau zatnya sih wah mbuh, sebelah mbuh mbuh zatnya sih. Yang hubungan dengan makhluknya adalah sifatnya, itu alaqa baina zat wa sifat. Oleh karena itu Imam Asy'ari menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat yang wajib 20, yang mustahil 20. Yang menarik yang diposting di medsos bagi tangan apa orang-orang yang ya sengaja mau memfitnah saya. Enggak apa-apa sih. Saya semakin difitnah semakin terhormat malah, semakin terkenal. Di Quran tidak ada kata innallaha wujud. Betul wonten? Ana bikin kamu bet. Innallaha wujud.
Gusti Allah ku anak. Itu orang nono ning ning Qurane. Kata-kata begitu tuh lo, enggak ada. Yang ada Sami'un, Basirun, Qadirun, Hakimun, Ghafurun, Azizun, Rahman, Rahim, Hayyun, Qayyum. Wujud enggak ada. Tapi Imam Asy'ari menetapkan justru sifat Allah nomor satu adalah sifat di Quran yang enggak ada. Ini yang dimaksud dikatakan Said Agil mengatakan Allah tidak ada. Ya Allah, entah kesan gobloge musakin primen punya. Ning Quran ku orang anak. Penjelasan tegas sorih Allah itu ada. Enggak ada itu Quran itu. Allah itu ada. Enggak ada itu. Kalau Sami'un Basirun mendengar melihat Hayyun Qayyum hidup, Alim, Hakim, Khabir, wonten. Ya wujud betul wonten. Kenapa Imam Asy'ari sampai mengatakan demikian? Bagi yang pinter, si otaknya cerdas, ya didong tegak itulah. Ora pisan-pisan Sami'un Basirun Qadirun Hakimun Ghafurun Rahimun Hayyun Qayyum ya ada. Paham boten? Gua beli paham, beli paham gua. Ora pisan-pisan enggak sekali-kali Qadirun Alimun Khabirun Sami'un Basir ya ada, masa enggak ada? Tapi bagi yang pintar, kalau bagi kita-kita ini kalau enggak dijelaskan sifat wujud, ya kita enggak tahu sifat wujud ya. Paham boten? Bagi orang yang cerdas, tidak usah dikatakan Allah itu mempunyai sifat wujud. Sudah tahu Allah itu wujud. Kenapa? Karena Sami'un Basir, Qadir Muridun. Orang pisan-pisan Qadir ya ada. Ya kalau kita, yang enggak cerdas ini seperti orang Tegal ini. Harus ditegaskan, Allah mempunyai sifat wujud. Walaupun di Quran enggak ada itu. Paham betul? Kalau yang pintar enggak usah. Nanti ngerti dewek. Orang pisan-pisan Qadirun, Basirun, Sami'un ya ada. Oleh Imam Asy'ari ditegaskan sifat Allah nomor satu wujud supaya wong awamnya ngerti termasuk kulo wong awam kita semua awam lah kalau enggak ditegaskan kita enggak tahu sifat wujud itu paham betul maka Imam Asy'ari telah berjasa besar meletakkan dasar wasatiyah fil aqidah loncat Kyai Haji Hasyim Asy'ari loncat ini beliau yang telah memberikan garis-garis wasatiyah fis siyasah filistimah bagaimana wasatiyah moderat dalam berpolitik kenegaraan tidak terlalu radikal negara Islam tapi tidak sekuler itu Hasyim Asy'ari itu ini urut ikut Hasyim Asy'ari monggo buatan yang monggo ikut Abu Bakar Ba'asyir silahkan kalau Hasyim Asy'ari negara Indonesia ini bukan negara Islam bukan negara agama Indonesia tapi di dalam negara yang bukan negara Islam ini, Indonesia, mari kita memperjuangkan agama Islam. Bangun masjid, bangun pesantren, sholat, puasa, baca Quran, isi khotbah, pengajian, monggo, tidak di atas negara yang bukan negara Islam. Paham boten? Indonesia bukan negara Islam, bukan. Tapi di atas negara, di atas tanah air yang bukan tanah air Islam ini, mari kita bangun masjid, madrasah, pesantren, tahfidz Quran, ngaji, isi khotbah, apal Quran, apal alfiah. Ya Allah, dengan tenang dan tentram. Ayo sekarang dibalik, saumpama negara Islam, tapi ribut terus, perang terus, Islam ditunggu. Kayak di Afghanistan, Afghanistan tuh 100% Muslim, 99% Hanafi madhabnya, Maturidi, Tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun. Perang saudara. Nyanyi haram, penyanyi dipateni kabeh. Jadi nyanyi haram, mateni tapi haram. Coba. Radikal lu. Nyanyi haram, dosa nyanyi lu. Alat musik haram, pateni kabeh. Jadi nyanyi haram, mateni ora haram. Mau menegakkan purity Islam tapi terjerumus pada dosa besar. Nyanyi haram, haram cilik, haram, haram kecil lah, dosa cilik lah. Tapi mata ini dosa besar. Itu di Afghanistan terjadi seperti itu. Ya Allah, oleh karena itu NU sejak tahun 36 Muktamar Banjarmasin menetapkan Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, negara yang merekrut semua komponen yang ada, lintas suku, lintas budaya, lintas agama. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, saudara kita semua. Ukhuwah wa ta'ah.
saudara sebangsa dan air. Kun sing resmi agama sing resmi jengoran resmi si akeh darmo gandul sabtu darmo gotoloco sambelun subut parpalin kapati kapat kapitayan kaharingan karuhunan sudah wibitan anak nama neng tegalan maning anu tegalan maning ah anak tegalan lah apa ya arane anak tegalan ana Indramayu ana arane ning Banten ana pucuk umun ning Banten apa pucung apa ya. Walhasil agama lokal silakan, bukan silakan. Artinya kita hidup bersama-sama dengan non-Muslim. Itu namanya negara kebangsaan Darussalam namanya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini, surat An'am ya, kamu baca surat An'am. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kalau ada mubaligh, penceramah, khutbah Jumat, isinya caci maki non-Muslim, gob. Durung khatam ngajarin dianku, durung khatam. Pesan kilat terong minggu wis. Jenggotnya mesti dawa. Kalau gamisnya cingkrang, kalau jidatnya ireng. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Quran ini, kamu jangan mencaci maki, ojo ngenyek. Ada orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap golongan memiliki kebanggaannya masing-masing. Bahasanya, agamanya, tradisinya, seninya, kuliner. Jangan dicaci maki. Wong Tegal enggak boleh mencaci maki orang Bandung. Orang Bandung orang Tegal enggak boleh mencaci maki orang Madura. Bugis, Dayak, Batak, Melayu, Cina, Arab, semua punya kebanggaan, punya kemuliaan, punya harga diri. Bahasanya, tradisinya, cara berpakaian, cara masak-masak, cara apa kuliner, nyanyinya, seninya, nggak boleh caci maki. Wong Tegal ngenyek wong Sunda misalkan, nggak boleh. Itu Quran itu. Jadi kita tidak boleh saling mencaci maki. Kalau ada ulama ya ulama sih aduh ya Allah. Kalau ada ustaz lah. Ustaz bisin. Kalau ada ustaz ceramahnya nyaci maki, itu berarti tidak mengenal Islam. Kata Imam Ghazali, ini, wa dararu syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman tu'ana fi. Bahaya terhadap syariat Islam, bahaya terhadap agama Islam yang ditimbulkan dari orang yang membela tapi tidak dengan cara yang benar lebih besar bahayanya daripada orang yang musuhi Islam. Ada orang musuhi Islam ya jelas sudah jelas musuhi Islam. Lah sing ora jelas gayane katone kaya-kayane bela tapi la bi tariqih. Ada orang membela Islam tapi la bi tariqih, tidak dengan cara yang benar, tidak dengan cara syar'i. Membela syariat tapi tidak dengan cara syar'i lebih bahaya akbaru daripada orang ta'anafi. Sekali aja orang itu musuh Islam. Jelas wis. Paham boten? Nah, kelihatannya front pembela Islam kelihatannya. Padahal membahayakan Islam. Oh, itulah arti daripada ummatan wasaton. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kita berperan dalam bidang semuanya, bukan hanya agama tapi di segala bidang terutama pendidikan dan ekonomi. Pendidikan pesantren terutama satu-satunya lembaga pendidikan yang telah diakui berjasa besar membentuk kepribadian karakter akhlakul karimah pesantren. Ada enggak pesantren tawuran? Gampang contoh wis. Ada enggak santri tawuran? Ada enggak santri ngelawan gurune wis? Enggak ada. Tapi silakan di luar pesantren tawuran tiap hari di Jakarta. Tiap hari tawuran Jakarta antar pelajar. Guru dilawan oleh murid. Bahkan dipukuli murid, biasa itu, hal yang biasa, berita yang biasa itu. Ada enggak kiai dipukuli murid, santrinya benar-benar? Ini berarti pesantren telah berhasil mendidik bukan hanya ta'lim tapi ta'dib. Bukan hanya memberikan ilmu tapi juga memberikan adab. Sehingga santri menjadi masyarakat, cikal bakal masyarakat yang sopan santun,
yang berakhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya bejat, hancurlah martabat umat itu. Walaupun agamanya benar. Agamanya benar, akidahnya rukun iman 6, syariatnya rukun Islam 5, tapi enggak berakhlak, saling membunuh, perang saudara, saling berkhianat, saling fitnah, hancur martabatnya. Kalau ada bangsa agamanya enggak benar, agamanya tidak benar, tapi akhlaknya baik, mulia. Contoh Jepang, agamanya enggak benar itu. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Shinto. Kayak kita ini agama darmo gandul lah, tak sabto darmo gotoloco lah. Tapi akhlaknya disiplin, tidak ada korupsi, enggak ada tawuran, enggak ada konflik, enggak ada fitnah. Martabatnya terhormat Jepang, Korea Selatan, New Zealand. Itu bangsa-bangsa yang bermartabat. Switzerland dan negara-negara Skandinavia, Swedia. Nah, ada lagi negara, bangsa kayak orang Irak, Afghanistan, Syria. Agamanya benar. Nabi Muhammad, sini baca Quran, sholat 5 waktu, haji di Mekah, puasa Ramadan, rukun iman 6, tapi sholat berjamaah Jumat, bar sholat perang. Sing separo Melayu balik yang idul, separo balik yang ngalor, jam loro perang. Tadi bareng-bareng sholat Jumat, barusan sholat Jumat bareng-bareng, bar sholat Jumat perang. Ini kok akhlaknya bagus buat tadi? Ya. Itulah. Syuhudan thaqafian. Yang terakhir. Syuhudan iktisodian, ijtimaian. Kita harus berperan dalam bidang ekonomi. Ini yang masih kita sedihkan di sini. Kita ketinggal di bidang ekonomi. Padahal orang lain sudah maju. Kita yang masih ketinggalan. Antara lain sebabnya antara lain cara berpikir kita menganggap bahwa harta itu jelek. Padahal Quran selalu mengatakan harta itu khair. Kenapa? Apa nih khair itu? Ya bagus. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairon alwasiyah, khaironil wasiyah. Kalau ada yang mati meninggalkan harta, meninggalkan khair, maka begini faraid. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infaklah dengan hartamu khairan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Harta itu baik, yang jelek itu mencintainya, pelitnya itu yang jelek. Kalau harta itu baik, oleh karena itu kita harus kaya. Harta itu baik, coba harta itu kaya itu, ya Allah. Kalau kita baca 50 orang konglomerat di Indonesia, nomor 1 yang punya rokok jarum, Budi Hartono, hartanya 40 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun, ping 40, itu kan dewek. Tapi wong seket tek deleng, langka wong NU siji kan. Siji bilang wong NU sing konglomerat. Ana wong Islam ya duduk NU lah. Nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 6. Nomor 1 Budi Hartono, nomor 2 Eka Cipta, Sinarmas, nomor 3 Tanoto, nomor 6 Khairul Tanjung, sampai nomor 50. Orang Tegal gak ada tuh orang Tegal, Masya Allah. Gak ada nama Solikin, Jumadi, Dul Kipli, gak ada tuh, Madrais. Ya, oleh karena itu, kita harus punya cara berpikir, kita rubah, NU harus kaya. Apa? NU harus? Itu namanya, syuhada ala nas, wa yakun rasulullah alaikum syahida. Kalau kita cekap semantan mawon, selamat, alfi abdul mabruk, kepada pengurus cabang baru saja dilantik, di bawah pimpinan Rois Syuriah Kiai Nawawi, dan di bawah pimpinan Ketua Tanfidziyah Syekh Muntoyo. Mudah-mudahan ala barakatillah, selamat berjuang, selamat ilahi kalimatillah, ilahi kalimat al-sinati wal jamaah. NU Tegal insyaallah akan lebih maju lagi, lebih berperan lagi, lebih syuhada, syuhudan dinian, taqafian, hadarian, iktisodian, istimaian, insanian, insyaallah. Barakallahu lakum jami'an, yakhud bi'aidikum lima fissalah wal khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih.